Sahabat Pendidikan, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana membuat target KD dari KD itu sendiri. Pada kegiatan ini, kita akan belajar bagaimana menentukan target KD dari KD. Di sini kita mengambil contoh kompetensi dasar untuk kelas 5 pada pelajaran IPA. Tema 1, organ gerak hewan dan tumbuhan. Pada subtema 2, manusia dan lingkungan. Kita lihat terdapat KD pengetahuan dan keterampilan. Untuk KD pengetahuan, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Sementara pada KD keterampilan, membuat model sederhana alat gerak manusia atau hewan. Bagaimana menentukan target KD? Sekarang kita menganalisis KD itu sendiri. Coba kita perhatikan. Untuk KD pengetahuan, terdapat kata kerja menjelaskan. Terdapat juga kata alat gerak dan fungsinya. Ada kata manusia dan hewan. Dan juga ada cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Dari beberapa kata itu, pertama kita mengambil kata kerja dari KD pengetahuan itu sendiri, yaitu menjelaskan. Lalu kita gabungkan dengan kata alat gerak, sehingga menjelaskan alat gerak. Alat gerak apa yang akan dijelaskan, yaitu pada hewan. Jadi kita turunkan menjadi target KD 3.1.1. Menjelaskan alat gerak pada hewan. Yang kedua, kita mengambil kata kerja menjelaskan fungsi alat gerak pada hewan. Kemudian yang ketiga, menjelaskan alat gerak pada manusia. Yang keempat, menjelaskan fungsi alat gerak pada manusia. Dan terakhir, setelah alat gerak serta fungsinya kita sandingkan pada hewan dan manusia, berikutnya kita menjelaskan cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Sehingga pada KD 3.1 terdapat 5 target KD yang bisa kita ambil. Bagaimana dengan KD keterampilan? Untuk KD keterampilan, di sini kita mengambil 2 target KD. Pertama, membuat model sederhana alat gerak manusia. Yang kedua, membuat model sederhana alat gerak hewan. Karena KD keterampilan menggunakan kata atau, jadi salah satu dari keduanya ini bisa digunakan. Tidak harus mengambil keduanya dalam proses pembelajaran. Demikian tadi pembelajaran kita bagaimana menentukan target KD dari KD itu sendiri. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di bawah ini, like, dan share. Terima kasih sudah menonton.